Coba bayangin, kalau kamu lagi jalan di hutan dan tiba-tiba nemu hewan aneh, kayak gabungan bebek, kadal, dan kelinci, kamu pasti mikir, wah, jangan-jangan ini hasil evolusi baru. Tapi, kok kayaknya hewan-hewan zaman sekarang ya gitu-gitu aja, nggak ada dinosaurus berevolusi lagi jadi burung raksasa baru, nggak ada monyet yang tiba-tiba berkembang jadi manusia. Jadi, apakah evolusi udah berhenti? Atau sebenarnya masih terus berjalan tapi kita nggak sadar? Sebelum jawab, kita perlu lurusin dulu. Evolusi itu bukan perubahan cepat atau ajaib kayak Pokemon yang level up. Evolusi adalah perubahan genetik bertahap dalam populasi dari waktu ke waktu. Biasanya butuh ribuan bahkan jutaan tahun. Artinya, satu generasi hewan bisa kelihatan sama, tapi kalau kamu bandingkan versi mereka jutaan tahun lalu, bisa jadi beda banget. Contohnya, kuda zaman dulu cuma seukuran anjing, tapi sekarang bisa setinggi manusia. Paus, dulunya hewan darat yang punya kaki. Burung, mereka keturunan dinosaurus kecil bersayap yang bisa meluncur. Jadi, evolusi itu bukan berhenti, tapi terlalu lambat buat dilihat langsung. Kalau kita lihat sejarah, zaman dulu tuh bumi masih brutal. Lingkungan sering berubah, dari es mencair, benua pecah, meteor jatuh, sampai wabah besar. Setiap perubahan besar itu bikin banyak spesies punah, dan spesies yang tersisa dipaksa beradaptasi. Nah, disitulah evolusi meledak. Contohnya, setelah kepunahan massal dinosaurus, muncul mamalia kecil yang akhirnya berevolusi jadi singa, paus, sampai manusia. Setelah zaman es, banyak hewan yang berubah ukuran tubuh dan bulunya supaya bisa bertahan di iklim baru. Jadi, kalau dulu terasa evolusi cepat, itu karena lingkungan sangat tidak stabil. Sekarang, bumi lebih stabil. Jadi, tekanan evolusi enggak sekuat dulu. Dan pertanyaannya, apakah evolusi berhenti sekarang? Enggak juga. Evolusi masih terjadi setiap detik, di setiap DNA makhluk hidup. Hanya saja, skalanya terlalu kecil untuk kita lihat dalam umur manusia. Contohnya, ngengat di Inggris berubah warna jadi hitam selama revolusi industri, supaya bisa berkamuflase dari predator dan lingkungan berdebu. Dan yang kedua, bakteri berevolusi jadi resisten terhadap antibiotik. Itu salah satu bentuk evolusi paling cepat yang bisa kita saksikan langsung. Dan yang ketiga, rusa di Amerika sekarang cenderung lebih kecil karena perburuan manusia tanpa sadar menciptakan tekanan seleksi buatan. Jadi, mungkin kita nggak ngelihat hewan baru, tapi di balik layar, DNA mereka terus berevolusi. Sekarang, kita bicara manusia. Apakah manusia masih berevolusi? Jawabannya iya, tapi berbeda. Manusia nggak lagi bertahan hidup karena alam, tapi karena teknologi. Contohnya, dulu orang dengan gen tertentu bisa meninggal karena penyakit menular. Sekarang, berkat obat, mereka bisa bertahan dan punya keturunan. Pola makan modern bikin perubahan genetik kecil pada pencernaan. Misalnya, kemampuan mencerna laktosa pada orang Eropa. Bahkan, adaptasi terhadap cahaya matahari membentuk variasi warna kulit di berbagai belahan dunia. Jadi, meskipun kita hidup modern, seleksi alam masih bekerja, cuma bentuknya berubah. Dan pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kalau evolusi masih terjadi, kenapa nggak ada hewan baru yang muncul? Jawabannya simpel. Karena waktu hidup manusia terlalu singkat dibanding skala evolusi. Bayangin, kamu nonton film 10 detik dari film berdurasi 10 juta tahun. Kamu pasti nggak melihat perubahan besar apapun. Tapi kalau kamu fast forward 1 juta tahun,
barulah kelihatan spesies baru, bentuk baru, dan perilaku baru. Selain itu, aktivitas manusia justru menghambat evolusi alami. Kita membangun kota, hutan jadi hilang. Kita membuat hewan punah sebelum mereka sempat beradaptasi. Kita mengontrol lingkungan terlalu ketat. Jadi, bukan evolusi berhenti, tapi kita yang memperlambat atau menghentikan prosesnya. Menariknya, beberapa ilmuwan percaya evolusi baru justru akan muncul dari teknologi. Manusia bisa jadi spesies pertama yang berevolusi bukan karena alam, tapi karena rekayasa genetik dan AI. Bayangin manusia masa depan dengan gen tahan penyakit, otak ditingkatkan oleh chip, dan kemampuan bertahan hidup di planet lain. Itu bukan fiksi. Itu bentuk evolusi baru yang sedang kita ciptakan sendiri. Jadi, kalau kamu bertanya, kenapa evolusi cuma di masa lalu? Jawabannya, enggak cuma di masa lalu. Evolusi masih di sini. Cuma kita enggak sabar melihatnya. Mungkin di ratusan ribu tahun lagi, generasi masa depan akan melihat hasilnya. Dan mereka akan bilang, wah, ternyata manusia zaman dulu belum selesai berevolusi ya.